bersama Steve dan admin Gungwah di Sarang Papers Bali Channel, guys. Jadi kali ini kita bakal review liquid dari Tetra Indonesia. Itu crackers. Crackers. Jadi untuk pembahasan liquidnya, jadi kita lihat dulu packagingnya ya. Dari awal kita bakal bahas namanya packaging. Packagingnya jujur ini imut banget. Imut banget ya. Jadi benar-benar saya kira dulu es krim loh waktu Optimi mendarat di toko kita. Saya kira ini es krim. Saya kira orang salah alamat. Ya, ngirim es krim masa ke vape store. Tapi setelah saya pegang-pegang ternyata isinya botol. Dan ini dari deskripsi rasa dari bungkusnya udah kelihatan banget. Ini ada gambar strawberry. Gambar strawberry-nya, ada gambar kejunya, ada crackers-nya juga. Terus ada dari rasa. Dan deskripsi rasa di sini strawberry cheese toasted cracker, guys. Terus di belakangnya juga ada VGPG-nya, VGPG-nya ini penjelasannya lengkap banget di bawah bungkusnya ini. Ini kadar nikotin. Kadar nikotin juga udah ada di sini ya. Jadi liquid ini isinya 100 ml dan VGPG-nya 60-40. Jadi mainnya aman ya. Main aman. Jadi cocok buat kalian pakai di port IO kesayangan kalian. Kalau kalian pakai device seperti kita juga masuk. Enak banget. Jadi buat kalian yang zaman sekarang yang suka kawat yang meletek-meletek ini pasti bakal dapat super meletek. Super meletek, karena jujur ini liquidnya nggak terlalu kental ya? Iya, benar. Jadi kalau VGPG yang 60-40 dia lebih lari ke flavor. Lebih ke flavor? Ya. Dibanding pop berarti? Oke. Kalau zaman dulu, itu 70-30 ya, tenar. Yang tenar, karena ya. Waktu dulu orang lebih apa namanya mencari pop yang tebal ya? Benar sekali. Terus dibanding flavor? Nggak juga sih. Orang-orang nyari liquid ya karena satu, flavornya enak. Flavor, okay. Yang paling pertama sih biasanya di flavor. Jadi oke, tanpa basa-basi lagi. Udah ada yang kebuka. Jadi ya, kebetulan kita sudah buka lebih awal. Sudah lebih awal ya, karena tadi bukan untuk mempelajari liquidnya, cuman emang sudah kebuka ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita bakal langsung aja, let's get down to the review. Untuk setup hari ini, kebetulan saya pakai mod Draft V1. Dan saya juga sama, Draft V1. Cuman punya saya dipersenjatai oleh Dead Rabbit V1 dengan Coil Baby Alien 2 Core. Dan RDA saya yang gunakan saat ini ada di Druga V1 dan Alien yang saya gunakan, kawat yang saya gunakan Alien 3 Core. Dan kita berdua menggunakan kapas Holy Fiber, guys. Dan jadi kalau kalian penasaran, langsung aja. Ya, Holy Fiber ya. Jadi thank you Holy Fiber udah menciptakan kapas enak ini, jadi kita bisa mendapatkan maximum vaping experience. Jadi Freshwick. Freshwick ya. Freshwick. Jadi admin ngomong saya duluan apa saya duluan? Ya, admin Steve duluan. Oke okay, deh. Jadi tampilannya seperti ini, crackersnya. Oke. Okay. Wah, ini dari warna kuningnya ini kayaknya essence-nya bakal tebel banget. Dan saya lupa untuk smell test. Jadi kita smell test dulu ya. Untuk dari smell test yang saya dapatkan adalah rasa strawberry cream yang keras banget. Actually I'm 100% agree with Ligo. Jadi benar-benar banget. Itu yang waktu smell test, itu strawberry cream itu tebel banget ya. Dari smell test itu aroma dari strawberry cream itu mendominasi banget waktu smell test. Terus, jadi apakah rasanya akan sama ketika kita cloud test dan kita puff? We're about to know ya. We are about to unfold the truth. Jadi kita bakal cobain sekarang. Cobain sekarang guys ya. Jadi karena ini masih fresh week, kita burning dulu. Minta waktunya sebentar. Oke, bisa dilihat ini cocok banget kalau kalian mau pakai di coil yang meletek-meletek karena dia suaranya bakal gahar banget, guys. Serius, tricol. Lalu dari cloud test, aroma yang didapat rasa strawberry cream-nya tebal banget. Strawberry cream-nya tebal banget. Kedua, di waktu kita cloud test ini ada aroma cheese sedikit yang saya dapatkan ya.
aromatisnya juga. Aromatisnya lumayan berasa tapi nggak terlalu menonjol. Jadi cek itu soal. Tricor. Oke. Tricor. Tiga kali puff. Jadi yang kita review ada crackers rasa strawberry cheese toasted crack cracker by Tetra Indonesia. Ikuti tiga yang kita cobain ya guys ya. Jadi kita bakal namanya testing sampai 3 kali puff. 3 kali puff, as usual guys. Sorry, kelewatan banget. Sampingin aja. Enak juga soalnya. Enak juga, saking enaknya saya gak bisa berkata apa-apa loh. Kecanduan ya? Kecanduan namanya. Kita menunggu admin step. Jadi kita bakal bahas barengan. So Oke, kita lanjut ke pembahasannya, silakan admin Gongwah. Jadi dari segi nikotin, untuk nikotin crackers by Tetra Indonesia. Jadi nikotinnya terasa juga. Ini lumayan jadi, terasa untuk nikotin 3 mg ya. Ya, jadi dari 1 sampai 10 kita berikan nilai 7. Saya pribadi saya bakal kasih nilai 6,5. Kenapa? Alasannya memang karakter nikotin dari Tetra Indonesia ada di medium level. Jadi di mana nikotin itu tidak terlalu keras tapi berasa. Berasa dia. Berasa. Exhale-nya ngeblend banget. Ngeblend banget rasanya ya. Nikotinnya. Jadi enak banget. Jadi bisa jadi settingan coil mempengaruhi flavor dari coil yang flavor dari TH yang didapatkan karena admin gua menggunakan 3 core sedangkan saya dengan 2 core. Jadi bisa jadi throat hit lebih berasa di 3 core ya. Yes. Lebih berasa di 3 core. Untuk jadi, ketebalan rasa. Ketebalan rasa, saya bakal personal saya bakal kasih nilai 8 untuk ketebalan ini rasa. Bold banget rasanya. Ini lumayan bold ya. Di 8 juga. Karena jujur ini dari essence dari strawberry, essence dari cheese, cracker sama krimnya, ini ngeblend banget jadi satu guys. Jadi tebal banget rasanya. Tebal banget. Ini kenapa saya bilang tadi saking enaknya saya nggak bisa berkata-kata. Terus dari tingkat kemanisan. Tingkat kemanisan. Tingkat kemanisan saya kasih di nilai 6,5 juga karena ini jujur aja essence-nya manis. Jadi manisnya bukan dari pemanis, tetapi dari essence ya. Ya benar sekali. Jadi essence strawberry cream-nya. Essence strawberry cream-nya benar banget. Manis banget. Ini manis banget. Yang pertama, walaupun manisnya berasa, ini nggak oversweet. Ini kenapa saya kasih nilai 6,5. Jadi cocok buat kalian yang pingin nyobain liquid manis tapi nggak pingin liquid yang oversweet. Ini cocok banget. Tetra Indonesia crackers enak banget. Terus dari segi flavor. Segi flavor ya. Jadi waktu di inhale saya mendapatkan flavor strawberry cheese cream yang benar-benar tumpah. Nah waktu exhale ya, waktu aftertaste yang saya blow out, itu crackersnya benar-benar berasa. Jadi kayak kita ngunyah biskuit atau apa namanya. Jadi crackers itu bukan biskuit ya jatuhnya, dia kayak monde kayak biskuit, kayak roti panggang sih dia. Nah, jadi inhale kita mendapatkan rasa namanya strawberry cream. Strawberry cream yang tebal banget, dan di aftertaste kalian bisa mendapatkan namanya rasa keju. Strawberry cream dibalut dengan keju dan crackersnya. Jadi crackersnya berasa jadi, di aftertaste. Jadi cheese-nya ini tidak mendominasi. Cheese-nya tidak mendominasi ya. Dia sebenarnya hanya sebagai highlight aja. Kayak apa? Istilahnya cheese itu pemanisnya guys. Yeah. Jadi kalau kurang cheese, kalau cheese-nya nggak ada, mungkin nggak bakal seenak ini. Benar. Tapi kalau ada cheese-nya sedikit seperti ini bakal menyeimbangkan semua flavor. Jadi strawberry cream dibalut dengan cheese, di afternya juga ada cracker. Ada crackernya. Jadi pas banget. Pas banget. Ya. Komposisi jadi yang lumayan oke untuk liquid creamy. Kita coba lagi sekali. Kita coba lagi sekali karena enak banget. Ini liquid yang bisa bikin kantong saya jebol karena saya pengen beli lagi dan lagi. Enak banget. Jadi crackers by Tetra Indonesia sudah ready di Serambi Pros Bali. Sudah ready ya. Kalian bisa dapatkan dengan harga 175.000 store kami.
Jadi, apakah worth it? It's up to you guys. Karena buat saya pribadi yang nggak suka liquid yang terlalu manis, ini lumayan cocok karena manisnya nggak terlalu over. Benar sekali. Jadi ini salah satu liquid yang mematahkan statement saya, liquid 100 ml itu banyak yang over sweet. banyak ya. Iya. Bukan nggak semua. Nggak semua. Banyak. Ada beberapa. Ya. Nah, jadi oke, untuk mempersingkat waktu, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Jika kita berdua ada salah-salah kata, mungkin kalian bisa maklumi. Akhir kata kami ucapkan, I stay with vape, let's start vaping and stop smoking. I'll see you soon guys. Ciao!